Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan bagian akhir dari surat 1 Korintus, yaitu pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Paulus berkata, "Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang." Sudah beberapa tahun yang lalu, ada sebuah buku berjudul 7 Habits of Highly Effective People sempat booming dan menjadi buku yang dibaca oleh banyak orang. Dan salah satu ciri atau kebiasaan dari orang yang efektif menurut buku ini adalah kemampuan untuk mendahulukan hal yang utama. Sudah, saya kira kita semua setuju ya dengan ini. Kebiasaan ini juga yang kita lihat pada Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengungkapkan ya keinginannya yang besar untuk segera datang kepada saudara-saudara di Korintus. Dia bahkan mengungkapkan kalau bisa, kalau Tuhan mengizinkan. Kali ini dia tidak mau hanya melihat mereka sepintas lalu saja, tetapi dia mau tinggal sekian waktu lamanya. Dia bahkan sudah menyusun rencana-rencana saudara sekalian dengan begitu detail dan memberitahukan pada mereka bahwa dari Efesus tempat dia berada saat itu, dia akan naik ke utara melintasi Asia, lalu berbelok ke arah barat ke daerah Makedonia, baru turun ke selatan ke daerah Akaya, baru tiba di Korintus. Namun ada satu hal yang menarik saudara sekalian, yaitu di ayat yang ke-8. Saudara perhatikan ayat ini dimulai dengan kata tetapi. Ini artinya ada sesuatu di sini saudara sekalian. Paulus berkeinginan segera pergi ke Korintus. Dia sudah membuat perencanaan-perencanaan. Tetapi, suruh sekalian, tetapi dia akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Saudara lihat, keinginannya untuk segera bisa menyelesaikan misinya, yaitu mengumpulkan persembahan bagi orang-orang percaya di Yerusalem, dan pergi ke Korintus menemui saudara-saudara di sana, ternyata harus ditunda sebentar. Karena ada hal yang lebih utama yang harus dia utamakan di Efesus, yaitu kesempatan yang untuk memberitakan Injil yang sedang terbuka lebar di sana. Hati orang-orang di Efesus sedang terbuka lebar bagi Injil. Dan bagi Paulus, kesempatan ini harus segera ditangkap, tidak boleh ditunda-tunda. Dan selain itu, sepertinya ada penentang-penentang juga di Efesus, sehingga kehadiran Paulus di Efesus dirasa sangat diperlukan saat itu untuk menemani dan membimbing jemaat yang masih baru di sana. Itulah sebabnya Paulus memilih untuk menunda perjalanannya ke Korintus, saudara sekalian. Saudara belajar dari Rasul Paulus, kita perlu hikmat, kita perlu kepekaan, dan bahkan ketaatan untuk melihat dan mengutamakan hal yang utama. Bahkan terkadang hal yang utama itu bisa jadi bukanlah sesuatu yang kita ingini, bukan bagian dari rencana dan tujuan kita. Dalam hidup kita, dan terutama dalam pelayanan kita, terkadang bukan kita tidak tahu mana yang utama saudara sekalian, tetapi kita tidak mau mengutamakan hal yang utama. Karena mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan rencana kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus, selalu menempatkan yang utama pada tempat yang pertama. Jikalau kita melihat sebuah kesempatan yang mendesak dalam pelayanan kita, jangan kita abaikan, tetapi marilah kita kesampingkan rencana dan keinginan-keinginan kita yang tidak utama dan tidak mendesak, dan mendahulukan yang utama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.